Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan selamat atas kelulusan adik-adik santri di Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri Anyer. Kelulusan tahun ini tentu beda dengan biasanya, karena semuanya merayakan kelulusan di tengah pandemi melalui layar komputer ataupun smartphone yang Anda miliki di tempat Anda masing-masing. Tidak ada pertemuan secara langsung, tidak ada jabat tangan, tidak ada foto bersama yang biasa kita kerjakan. Padahal selama ini kehidupan santri bersama-sama di pesantren, segala aktivitas dilakukan bersama-sama. Sholat jamaah sama-sama, tadarusan bareng-bareng, makan pun juga dilakukan bersama-sama. Meskipun demikian, perjalanan adik-adik semua masih panjang. Dan jadikan kelulusan ini awal dari perjalanan Anda semua untuk meraih masa depan yang baik. Dan saya pesankan kepada semua, jadilah santri yang mampu membaca perubahan. Jadilah santri yang membekali dirinya dengan sifat pembelajar. Tinggikan mimpi. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit yang amat tinggi. Lalu kerja keras. Doa ikhlas. Minta doa orang tua. Lalu bukan hanya Anda meraih mimpi, targetkan untuk melampaui mimpi. Jadi tinggikan cita-cita, lalu bekerja keras, berdoa dengan khusyuk, dengan ikhlas untuk apa? Melampaui mimpinya. Insya Allah para santri semua nantinya akan menjadi pribadi-pribadi yang memberikan manfaat. Manfaat bagi keluarga, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Dan tentu saja bagi umat manusia. Dan kita semua berharap dari pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri ini, pribadi-pribadi seperti itu akan bermunculan. Sekali lagi selamat atas wisuda ini, dan insya Allah kesuksesan selalu menemani Anda, keberkahan dari Allah selalu mendampingi perjalanan Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.